Nabi Isa ketika diejek, Nabi Isa dikatakan, kamu pembohong, kamu pendusta, kamu adalah pemecah belah umat. Apa kata Nabi Isa? Jazakumullah khaira. Hawariyun, pengikut Nabi Isa, bingung. Wahai guruku, kenapa kok kamu diejek? Kamu jawabnya jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas kebaikan. Apa kata Nabi Isa? Dia ini, orang-orang yang jahat ini, dia mengeluarkan apa yang ada di hatinya. Hatinya kotoran semua, yang keluar dari lidahnya apa? Kotoran juga. Saya cari-cari di hati saya kotoran ada atau tidak. Tidak keluar dari hati saya kecuali apa? Jazakumullah khairan. Maka itulah yang keluar dari lidah saya. Paham atau tidak? Jadi lisan kalian menunjukkan watak kalian, tulisan kalian menunjukkan hati kalian. Semakin kotor kata-kata yang kalian keluarkan, semakin menunjukkan kapasitas hati kalian di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.